Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ramdan IT Explorer. Kali ini saya akan membahas tentang Cisco Packet Tracer, fokusnya pada materi tentang firewall menggunakan access control list dari Cisco Packet Tracer. Access control list ini digunakan untuk memfilter paket-paket yang akan masuk ke dalam sebuah jaringan privat. Access control list ini ada dua jenis, yaitu standard access control list dan extended access control list. Standard access control list memiliki ID 1 sampai 99, sedangkan extended access control list memiliki ID 100 hingga 199. Standard access control list ini yang diatur adalah router yang terdapat pada jaringan yang dituju. Sedangkan pada extended control list diatur pada router sumber dari pengirim paket. Kita mulai saja dengan membuat infrastruktur jaringan menggunakan 3 buah PC. Di sini ada saya berikan switch, saya berikan router. Ini saya gunakan 2 buah router. Ini saya akan kasih sebuah server. Saya akan kasih kabel. Saya hubungkan dengan kabel. Ini adalah kabel straight untuk dari PC ke switch. Kabel straight pula dari PC ke router. Dari PC ke router. Nah, saya gunakan pas Ethernet 0/0 untuk jaringan sumber. Ini saya kita sebut dengan jaringan sumber. Yang sebelah sini kita sebut dengan jaringan tujuan. Nah, untuk router sini saya gunakan serial 2/0 dan router di jaringan server ini saya gunakan sama serial 2/0. Lalu saya menggunakan kabel cross di pas Ethernet 0/0. Saya hubungkan ke server. Build color warna hijau. Jaringan di sini saya namakan jaringan sini saya namakan source atau sumber. Lalu saya berikan networknya 192.168.10.0/24. Antara router ini saya berikan network 192.168.20.0/24. Untuk jaringan warna oranye ini saya namakan destination. Lalu saya berikan network 192.168.30.0/24. Nah, di sini ada gateway untuk router 0.192.168.10.254, gateway di router 0. Lalu di sini ada gateway jaringan server 192.168.30.254. Lalu di router IP address 192.168.20.1. Nah, untuk serial 20 di jaringan server. Oke, ini sudah selesai untuk pemberian nama. Saya setting sini networknya 10 192.168.10.1. Gateway-nya adalah 192.168.10.254. Komputer yang kedua, 2 gateway-nya 254.10.254. PC yang ketiga, IP address-nya 10.3. Gateway-nya 254. Nah, untuk server 30.1, untuk
gateway-nya 30.254.254. Nah, udah selesai kita setting. Lalu selanjutnya kita setting routernya. Nah, untuk standar access control list, dia memiliki ID 1-99 menggunakan router destination. Routingnya saya menggunakan routing static. Klik CLI, jawab no, enter, enable, configure terminal, setting untuk interface, FA 0/0, pass ethernet 0/0, IP address, 192.168.10.254, subnet masknya 255.255.255.0, enter, no shutdown, enter, enter, kita exit. Kita setting untuk serial 192.168.20.1, interface, atau bisa kita singkat INT, serial 2/0 kita singkat SE 2/0, enter, IP address 192.168.20.1.255, subnetnya 255.255.0 untuk serial 2/0, enter, no shutdown untuk mengaktifkan. Oke, kita setting routing static. IP route untuk tujuan 192.168.20.0, subnetnya 255.255.255.0, gatewaynya 192.168.20.2, enter. Untuk ke network 20 kita, lalu untuk ke network 30 kita ganti network tujuannya menggunakan gateway yang sama 20.2, enter, exit. Kita simpan dengan copy, run, start. Jadi nanti bila kita menyimpan lalu menutup file Cisco Packet Tracer ini, dan bila kembali kita buka, nanti settingannya akan kembali dijalankan. Enter. Enter lagi. Oke. Saya close. Setting untuk router. Kita setting router untuk interface dan routing statiknya dulu. Kita jawab sini no. Enable. Conft. Bisa disingkat. Configure terminal dan conft. Enter. Kita setting interface. Interface bisa kita singkat jadi INT, FA 0/0, Ethernet, fast Ethernet 0/0, enter, IP address. Nah, ini adalah IP address dari gateway 192.168.30.254. 192.168.30.254. 255.255.255.0, enter, no shutdown, kita bisa singkat dengan no shut, enter, exit. Lalu kita setting untuk interface serial 2/0, SE 2/0, enter, kita bisa singkat IP address 192.168.20.2, netmask-nya 255.255.255.0, enter, exit, no shut. No shutdown, no shut, enter, enter. Lalu kita setting routing statiknya.
IP route networknya tujuan 192.168.20.1.1 255.255.255.255.0 melalui gateway 192.168.20.1. Enter. Lalu kita setting untuk menuju network 10 sama dengan menggunakan gateway 20.1. Enter. Exit. Copy. Run start. Enter. Enter. Oke. Sudah selesai kita setting interface dan routing statik untuk di setiap router. Kita sekarang coba ping dari PC 0 ke server 30.1 ping 192.168.30.1. enter. Nah, pertama timeout, lalu selanjutnya dia akan terkoneksi. Nah, kalau kita ping dari semua PC akan sama. Ping 192.168.30.1. Enter. Nah, ini sudah terkoneksi juga. Kita ping kembali dari sini. Ping 192.168.30.1. Enter. Nah, semuanya sudah terkoneksi, tiga buah PC ini terkoneksi dengan server. Oke, setelah itu kita lanjutkan dengan men-setting standard access list. Nah, kita gunakan router yang dekat ke tujuan. Sebelumnya kita akan menentukan siapa yang boleh akses dan tidak, ya. Yang PC 2 ini saya tidak izinkan untuk mengakses, atau dengan istilah lainnya adalah deny. Nah, untuk PC 2 ini deny. Nah, PC 0 dan PC 1 permit. Hanya PC 2 yang deny. PC 1, PC 0 dan PC 1 saya berikan permit. PC 2 saya setting untuk deny. Oke, kita lanjutkan untuk men-setting router standar access list. Jadi yang digunakan adalah router yang di pada network destination. Kita konfigur terminal dulu. Kita ketik access list 1. Access list 1 ini untuk ID untuk standar access list. Kita deny. Lalu kita sebutkan IP address. IP address yang di deny adalah PC 2 192.168.10.3. Ini wildcard-nya 0.0.0.0. Nah, bila kita menginginkan mendeny seluruh network, kita berikan ini 0 dan di sini kita berikan 255. Sekarang saya mau pakai 1, saya kita berikan 0. Sininya adalah 3. Enter. Untuk yang lain, kita berikan permit, permit any, enter.
Setelah itu kita masuk ke interface FA 0/0 IP access group 1 out, karena ini adalah FA 00 ini yang keluar. Enter. Nah, telah selesai. Exit. Exit. Kita copy. Run start. Enter. Ya, kita tes. Untuk yang PC 1 masih permit. Oke, dia di permit. Untuk PC 2 ini adalah deny. Nah, ini unreachable. Dia telah di deny. Tidak boleh mengakses. Untuk PC 1 dia permit. Nah, bisa mengakses. Nah, itu dia konfigurasi dari standar access list dari Cisco Packet Tracer yang bisa kita gunakan sebagai filter atau filter paket yang masuk, atau kita sebut juga dengan firewall. Oke, sampai di sini dulu pembahasan saya tentang standar access list. Nanti kita akan lanjutkan dengan extended access list. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.